warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nafsallahu sahha laha kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidzna in nasi'na aw akhtana. Rabbana ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون. Sadaqallahul'alim. Artinya saya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana bi walidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurha wa walasuna syahran hatta iza balaga asyudahu wa balaga. Perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang, kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Baik, Ananda, kemudian yang kedua tadi Al-Ahqaf itu adalah ayat yang Allah perintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena melalui kedua orang tua ini, terutama ibu yang telah lama mengandung Ananda, kemudian melahirkan sampai membesarkan, yang kasih sayangnya sampai detik ini, sampai nanti pun tidak akan hilang sampai kapanpun juga. Dan itu tentunya tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun ya sayang ya, kecuali perilaku atau akhlak dan kebaikan-kebaikan Ananda Dian untuk selalu menghormati kepada ibu, karena sekarang ibu sudah tinggal sendiri ya. Sesayangnya bahkan bapak dan ibu,
sehingga saya dapat hadir di sini. Betapa besar jasa dan perjuangan itu oleh Bapak dan saya membesarkan, mendidik dan sampai pada saat ini mengantarkan saya ke pintu gerbang menuju Australia. Mam dan Pak, ini sebagai hamba Allah, saya hanya mengabdi kepada Allah, penawat Allah. Namun tanpa ridho dan keikhlasan Bapak, sehingga saya hanya dapat berdoa semoga Ibu Bapak dan diberikan ampunan atas kebiasaannya dan diberikan pula kesehatan, rezeki, umur yang panjang, kesehatan dan berkah sehingga dapat melihat hasil jerih payah yang ditanamkan melalui. Terima kasih Ma dan Bapak juga atas segala apa yang telah diberikan selama ini. Maafkan dan ampunkan semua kesalahan dan kekhilafan yang pernah dia lakukan. Ya, iya. Setelah kebaikan mereka telah menghidupku, berikan bayaran kepada mereka telah memuliakanku. Yang prima dan yang sangat kami cintai, kau adalah dari yang berikut di pekam. Bila mana kami menentu mengeris orang-orang, jika suatu masalah menimpaku, karena seakan-akan masalah itu terjadi pada diri kami. Problemnya adalah problem kami sendiri. Karena itu pada kesempatan yang berbagi ini, Ibu dan Bapak Almarhum ingin menyampaikan kesan-kesan ataupun nasihat yang berguna bagi kehidupanmu dalam membina rumah tangga. Ibu yakin engkau akan mendapat bimbingan dan pertolongan dengan mengucapkan Subhanallah, Walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Kasih dengan iman dan takwa supaya tersisa keluarga yang sakinah. Insya Allah akan melimpahkan, Allah akan melimpahkan karunia dan rahmat. Muliakanlah keluargamu nanti dengan cinta dan hormat, karena mereka bayikan sayapmu untuk terbang ke tempat asalmu kembali dan sebagai tanganmu yang bersamanya. Anakku yang prima, saya untuk bekerja atas nama Allah. Hanya selalu dan selalu mengiringi doa untukmu. Ya Allah, karuniakanlah anak kami keturunan soleh, solehah, berikan rezeki yang halal dan berkah. Masukkanlah mereka ke dalam golongan orang yang taat dan selalu bersyukur atas keturunan. Dan Nabi subuhlah di tengah malam, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan hiburan-hiburan. Sabda Allah, menangislah sebanyak-banyaknya. Dari mulai dalam rahim, kemudian dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu, tidak ada yang bisa membalas kasih sayang seorang ibu kecuali tanda bakti ananda dengan tulus ikhlas. Itu yang akan memberikan kebahagiaan buat hati seorang ibu. Sedih rezeki nur hayati ya Allah.
Nuryati. Allahumma nur wa siwa kalbi ananda yang beriman atau wijaya
binurika ya Allah, wa binuri habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa binuri nabiyika Yusuf alaihi salam, sahalul quluba jami'il haqqi wa bani adama wa bani hawa, ala mahabbati wa mawaddati wa atifi wa ta'ati wa kulli hajati, inna ma'amruhu ijara roda sayyidan, ayyakulalahu, kun hayakun. Doa dari ibu-ibu semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci dan kelebihan prima Natalijaya dengan kesucianmu ya Allah.
juga. Iya. Sehingga dia bisa menyebarkan rahmat rahimmu kepada siapapun ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cahayanya aura positifkan supaya nanti yang mau minta minta apa, mau bidangnya, mau punya kebersihan dia terima atau menjaya Papa. Dengan ibu siapa ibu? Budi Yanti ya. Baik, setelah Mas Kalang Gunadi nanti ada Budi Yanti yang akan menyerapi dia. Ananda Gian Mata Wijaya dengan nurmu ya Allah, dengan cahayamu ya Allah, dan tambah lagi dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Inalillahi Jalal Salikalam Lahul Mulk Walahul Hamd Yusri Wa Yumi Wa Huwa serta waktu yang sudah ibu luangkan untuk melangkah ke sini itu adalah merupakan suatu catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua tercatat dan akan ibadah itu akan memberikan keberkahan dan kembali kepada ibu-ibu semua sisi. Amin ya Allah ya rabbal alamin.